Salam kenal para modeler. Dalam sesi video kali ini, saya akan memperkenalkan kepada kalian bagaimana cara untuk melakukan pendempulan dan pengamplasan pada pesawat kit. Kita ada putih yang fungsinya untuk menutup lubang atau gap atau seam line. Ini adalah cutter. Di sini adalah kertas amplas water base ya. Dengan grade di atas 400 sampai 800, secangkir air dan masking tape. Masking tape di sini gunanya untuk menahan kelebihan dari putih. Kita potong dulu berapa bagian dari masking tape. Kita tutup dulu daerah-daerah yang tidak mau kita kena oleh putih. Masking tape di sini berguna untuk memberi batasan di daerah yang akan kita beri putih nanti, supaya putih tidak keluar seperti ini. Kita naruh masking tape-nya ini dekat garis yang akan kita beri putih, sehingga kita bisa menghemat mengamplas dan banyak dari garis panel ini yang bisa diselamatkan. Setelah semua bagian terlindungi, kita bisa mulai dengan penempulan. Menggunakan suatu alat yang kecil, misalnya seperti tusuk gigi seperti ini, kita ambil dempulnya sedikit-sedikit, dan kita olesi daerah yang kita ingin perbaiki, seam line-nya. Sedikit aja, ya, jangan terlalu banyak-banyak, karena pada dasarnya nanti kan diampas lagi. Jadi ini, sebagian besar dari putih ini akan hilang. Kita tunggu beberapa menit saja, tidak terlalu lama-lama. Setelah selesai, setelah sekitar semenit atau dua menit, kita pelan-pelan kita buka masking tape-nya, dan sini terlihat batasan yang jelas antara daerah yang telah didempul maupun daerah yang belum tidak perlu didempul. Di sini akan terlihat bahwa banyak panel lines akan terselamatkan dengan cara seperti ini. Berarti di sini kita tidak perlu mengamplas daerah-daerah yang tidak perlu diamplas, ya. Kita menghemat waktu dengan cara seperti ini. Setelah keras, ya, cukup beberapa menit saja. Kita taruh kembali agak lebar sedikit. Sekarang fungsi dari masking tape ini adalah untuk menjaga agar daerah amplasan itu tidak keluar. Saya akan menggunakan air untuk membasahi kertas amplas ini. Dengan gerakan ke samping seperti ini, kita perlahan-lahan mengamplas. Tujuan utama dari pengamplasan ini adalah untuk menghilangkan kelebihan dari putih, sehingga kedua belah fuselage ini menyatu dan seolah-olah tidak ada seam line. Nah, pertama-tama amplas yang saya gunakan adalah amplas kasar, ya. Kenapa saya kasar? Saya ingin membuat bentuk dasar dulu. Setelah kira-kira saya puas dengan bentuk dasarnya, saya bisa bergerak ke amplas yang lebih halus. Ini amplas 400. Itu mungkin yang saya pakai tadi adalah 350 atau 300. Seperti ini, oke. Ini bisa dicopot, ya. Dan dengan tisu kita... There you go, ya. Bagus, bagian sini juga sama. Di sini sangat penting untuk menjaga panel lines supaya awet. Semakin banyak panel lines yang hilang, berarti semakin banyak pula pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan meminimalisir panel lines yang hilang, Anda bisa mengerjakan kit ini dengan lebih cepat tanpa membuang-buang waktu. Setelah melihat hasilnya, kita bisa mengobservasi bahwa ada beberapa bagian seam line yang proses pendempulannya tidak rata. Nah, untuk kasus seperti ini, Anda harus memulai lagi. Seperti tadi, Anda ulang lagi saja. Dan memang untuk menghilangkan suatu seam line, kita butuh beberapa kali usaha penempulan dan pengamplasan. Untuk saat ini,
di bagian belakang ini lumayan bagus, tapi di bagian depan sepertinya perlu dempul yang lebih banyak lagi. Sekian dulu, semoga berhasil dan selamat modeling.